warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Camat Lubuk Pinang ataupun yang mewakili, yang saya hormati Pak Babinsa, Pak Polisi ataupun yang mewakili, yang saya hormati Ketua BPD beserta perangkatnya, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, dan juga yang saya hormati orang tua saya, abang saya, kakak-kakak saya, calon kades yang empat di sebelah saya. Di dalam penyampaian visi misi ini, saya akan menyampaikan visi saya yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis berlandaskan agama. Dalam artian alangkah indahnya kalau kita kompak di dalam bermasyarakat, tidak terbeda-bedakan suku, ragam adat istiadat, baik agama apapun itu yang diakui di Indonesia. Saya harapkan kita wujudkan bersama keharmonisan itu dengan landaskan agama. Dan poin misi saya ada 3 poin: meningkatkan fasilitas kesejahteraan umum, itu ruang lingkupnya seluruh masyarakat Desa Lubuk Gedang yang bisa menikmati kesejahteraan itu sendiri. Dan yang kedua, meningkatkan profesionalitas pelayanan publik. Dan saya harapkan di kantor desa kita, perangkat-perangkat, baik itu siapa nanti kepala desanya, hendaknya amanah dengan jabatannya, jangan masyarakat dianggap sebelah mata, tidak ada harganya. Sementara yang datang orang tua kita, nenek mama kita, ustaz kita, bapak-bapak kita. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas generasi muda. Di sini saya mewakili seluruh generasi muda Lubuk Gedang. Saya mewakili dari seluruhnya, mewakili pemuda untuk tampil di pemilihan Pilkades Desa Lubuk Gedang. Saya di sini sedikit mengingatkan, kalau bisa orang tua kita bisa seperti ini, kenapa kita tak bisa lebih maju lagi ke depan? Pilih nomor 1. Mantap. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak BPD beserta perangkatnya, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Kepala Humas, yang saya hormati Bapak Kepala Kaum, Minimama Ahli Ulama Terpilih, yang teristimewa kepada para calon yang senasib seperjauh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan umatnya dari alam yang gelap gulita sampai ke alam yang terang, perjalanan seperti yang kita alami sekarang.
Di sini saya akan menyampaikan visi-visi. Yang pertama, mengembangkan kehidupan beragama. Dengan ini kita bisa mengadakan pendidikan Al-Qur'an. Pada zaman yang canggih sekarang ini, anak-anak kita yang kecil-kecil yang kelas 1 sampai kelas 6 banyak yang enggak bisa baca Al-Qur'an. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kitalah yang bertanggung jawab terhadap anak kita. Kitalah yang memperhatikan mau kemana anak-anak kita. Setamat dari SD, marilah kita sama-sama mengarahkan ke sekolah agama, pondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita dibekali dengan ilmu agama. Soalnya yang pengganti kita ini, generasi kita adalah anak-anak kita, tidak ada yang lain. Dan juga kita memperingati hari besar Islam. Jadi tiap tahun banyak kita sama-sama memperingati hari besar Islam. Selanjutnya mengenai ibu-ibu majlis taklim, ibu-ibu majlis taklim, kalau bisa diadakan yasinan dari rumah ke rumah. Jadi yang nomor dua, menjaga keberlangsungan adat istiadat. Yang mana adat istiadat kita, yaitu bekal pakai kita dalam kematian, dalam pernikahan, yaitu kita menjalankan adat istiadat kita. Bagaimana caranya? Ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Masalah kematian itu biasanya kita mengaji selama 3 malam. Kalau bisa ditambah dengan agama Allah. Yang ketiga, pengelolaan pemerintah yang bersih, transparan, dan amanah. Jadi pengelolaan pemerintahan yang bersih, kita dalam membangun desa ini, kalau ada pembangunan, kita harus terbuka, transparan pada masyarakat. Dengan supaya pembangunan ini bisa lancar. Yang keempat, meningkatkan kembali fasilitas ekonomi. Yang mana fasilitas ekonomi kalau sebenarnya kita sudah ada bantuan, masalah untuk pengeluaran hasil tani kita, contohnya sawit, padi, kita bisa membuat jalan usaha. Jadi kalau kita bisa menjalankan yang baik, mudah-mudahan menjadikan masyarakat desa Lubukedang yang sejahtera, maju dan berdiri. Cuma itulah yang bisa sampai saya sampaikan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Lubukedang, yang saya hormati Ketua DPD beserta anggota, yang saya hormati Babinsa, Babin Katimas Desa Lubukedang, yang saya hormati calon di antara 4 calon kepala desa Lubukedang, yang saya hormati
ini mamak jadi pandai kepala tahu tua dan mana yang saya hormati. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan aula desa yang mana pada hari ini saya sebagai calon kepala desa Gudang akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon kepala desa Gudang. Untuk menjelaskan arah kebijakan dalam rencana ke depan, saya mempunyai visi misi sebagai berikut. Visi untuk mencapai sebuah tujuan, maka saya membuat visi arah kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat Lubudang. Adapun visi desa Lubudang mencakup muhtarin individual dalam hal ini TIWAS terdepan terpercaya swasembada. Desa Lubudang tersebut berada sebagai pembenahan dan dilakukan dalam perataan sebagai berikut. Pembenahan dalam penertiban administrasi seluruh penertiban dan administrasi seluruh sistem yang terkait. Dua, penahanan dan penertiban administrasi seluruh sistem yang terkait. Penahanan dan pembinaan mental perangkat desa dan kepala dusun. Adapun misi untuk mencapai visi desa Gudang antara lain, satu, menyiapkan generasi terdepan di bidang olahraga, ilmu dan iman. Dua, membangun citra pemerintah desa sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Menyediakan serangan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan masyarakat untuk mendukung potensi masyarakat agar berkembang secara optimal dan mencapai swadaya. Kebijakan dan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan desa strategis dan prioritas. Arah kebijakan 1. Pelayanan administrasi yang cepat dan akurat. 2. Pemberdayaan dan manfaat SDA untuk ekonomi. 3. Pemberdayaan dan penyelenggaraan masyarakat. Kembali pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan, berkeadilan serta swasembada, pengelolaan, perekonomian dan keluarga. 5. Peningkatan pendapatan dari pajak PDB dan pelayanan. Adapun strategis dan prioritas. 1. Pelayanan administrasi kantor pemerintahan yang untuk ke depan, andai kata saya terpilih sebagai kepala desa, untuk masalah pelayanan masyarakat selama saya memimpin, mungkin itu akan saya benahi untuk ke depan. Membangun sentral usaha produksi dan kerajinan berkaitan dengan penata ulang sesuai dengan fungsi dan pemahaman pemerintahan dan pembangunan. Itulah yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat yang hadir pada hari ini yang mewakili. Dan ada pula yang saya sampaikan juga, apabila saya terpilih jadi kepala desa Lubudang periode kedua, saya akan menyediakan 1 unit mobil kendaraan apabila saya terpilih, itu salah satu mobil desa Lubudang apabila masyarakat nanti butuh, tidak perlu lagi untuk mencari menyewa ambulan. Dengan catatan, tidak akan dibiayai oleh mengeluarkan duit, cuma satu, bayar untuk sopirnya dan bayar minyaknya. Mobil tidak akan selama 6 tahun ke depan apabila saya terpilih jadi kepala desa Lubudang. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kakak Cahaya Budiman. Yang saya hormati Bapak Saf. Yang saya hormati Bapak Ketik Mas. Yang saya hormati Ketua Panitia. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan sekretaris di aula Balai Desa Budiman. Mana tidak patutnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di aula desa Lubudang ini dalam rangka penyampaian misi dan misi.
dan tidak lupa pula kita ucapkan selawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rahmat dan hidayahnya kita dapat merasakan alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya Muhammad Jais akan membacakan visi dan misi saya, yakni visi mewujudkan desa Lubuk Utang yang siap bersaing di segala bidang. Maksudnya bersaing di segala bidang ini adalah dalam seperti olahraga, pertanian, pertanian dan mengelola pupuk tersubsidi yang ada di desa Lubuk Utang ini. Baik, untuk misi saya melaksanakan pemerintah desa yang transparan di segala bidang, bersih, adil, sosialitas tinggi dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dua, memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Lubuk Utang tanpa pandang bulu dan tidak membedakan ras dan suku dengan cara cepat, mudah dan gratis. Di sini apabila kita terpilih nanti, kita tidak akan memungut biaya untuk segala sesuatu seperti administrasi di desa. Yang ketiga, menyelenggarakan pemerintah desa yang bersinergi dengan pemuda, tokoh adat, tokoh agama dan elemen masyarakat dengan berasaskan musyawarah. Maksudnya di sini kita akan melaksanakan keputusan berasaskan musyawarah. Keempat, menjunjung tinggi adat istiadat pekan-pekan di Lubuk Utang serta meningkatkan kegiatan agama. Lima, mewujudkan desa yang bersih, sehat, aman dan nyaman sebagaimana yang pernah dicanangkan oleh pemerintah go green dengan semangat gotong royong, berat sama dipikul, berdingan sama dijinjing. Go green itu berarti mengubah gaya hidup menjadi lebih atau ramah lingkungan. 6. Mempertahankan aset desa yang ada dan mengelola hasil aset desa yang baik dan transparan dan membentuk pendapatan desa sesuai dengan sumber daya alam desa Lubuk Utang. Di sini yang dimaksud aset desa, kita punya aset desa. Sampai saat ini kita belum tentu bagaimana dan sampai di mana aset desa kita yang selama ini belum tercanangkan. Itulah visi dan misi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan hamba salam lima jari. 4 sehat, 5 sempurna. Okay. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Lubuk Utang yang sudah hadir di ruangan aula Balai Desa Lubuk Utang. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD yang sudah ada di depan kita semua. Bapak Babinsa, Bapak Babin Katidmas, tokoh masyarakat, kepala kaum, Nini Mama, Sandiko, dalam negeri desa Lubuk Utang yang saya muliakan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Pada saat ini, kami sebagai calon kepala desa, dan pertama sekali saya hormati dan saya banggakan kakak dan adik, saudara, inilah kami orang Imani, putra daerah desa Lubuk Utang. Seandainya mana ibu cinta kepada kami yang nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2 atau nomor 1, jangan lupa 4 sehat
jemaah sempurna. Baiklah, saya sampaikan visi dan misi saya. Yang pertama, visi saya yaitu visi gotong royong membangun desa mandiri yang jujur, adil, dan sejahtera, berbudaya, berakhlak agama yang kita anut pada saat ini. Artinya gotong royong semua elemen yang ada di desa tersebut atau desa Lubuk Gedang, apa yang kita rencanakan, yang kita rancangkan, cikal bakal desa kita yang kita laksanakan harus bergotong royong, tidak bisa satu bersatu. Seluruh dini yang ada di desa Lubuk Gedang, dari Karang Taruna, dari PKK, orang tua, nenek, mama, BPD, itu harus bersatu. Nah, itu yang misi saya. Itu isinya bermulia, berakhlak mulia. Kita harus berakhlak sesuai dengan bilang Pak Camat tadi. Kita ini harus punya akhlak. Biarpun tidak mulia, cukup berakhlak aja sudah. Itu sudah masuk kategori yang aman kan itu. Misi saya yang pertama yaitu mewujudkan pemerintah desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam bermusyawarah dan mufakat. Artinya kita itu cepat tadi, artinya bukan cepat terlalu basuawak usang-usang ya. Itu cepat itu saling seluruh elemen yang ada BPD sesuai dengan yang sesuai dengan divisi tadi, itu kita bekerja sama supaya kerja di desa itu sesuai diarahkan oleh kita bersama. Atau misalnya kan untuk membersihkan lapangan, itu kita harus bekerja sama dengan Karang Taruna berkakak. Kita malu Pak, sekarang ini lapangan kita udah kalau bosan nih merunut sebut makun deh, kira kan itu. Nah itu yang kedua. Itu yang kedua, mengedepankan kejujuran dan bermusyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan masyarakat desa maupun keluarga. Artinya kita sesama masyarakat desa Lubuk dan kita harus ramah dan tamah. Tidak ada saling menghujat, saling mengadukan. Kalau ada kesalahan sedikit masyarakat, kita cari permasalahan akarnya, kita selesaikan dengan baik. Tidak secara hukum, kalau bisa hukum kita larikan ke hukum, mari kita larikan sesama, kerjasama dengan masyarakat desa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan cepat mengambil keputusan pihak hukum. Tiga, meningkatkan profesional dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. Seandainya kalau seandainya perangkat desa ini kalau kerjanya bagus, aktivitasnya bagus, melayan masyarakat bagus, seluruhnya bagus, insya Allah kita tingkatkan lebih dari sekarang. Empat, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai, seperti sarana prasarana baik di yang disebutkan di atas tadi, seperti yang muda, Karang Taruna, ibu-ibu, apa maunya. Majelis taklim kita laksanakan dengan baik, jangan seperti sekarang. Nah itu, sekarang kita mati, kita hidup dari sekarang ini. Bilang orangnya ada, tapi belum peningkatannya kurang. Nah itu. Yang kelima, mewujudkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Artinya mewujudkan contoh di dalam pertanian, berarti ada satu jalannya, ciringnya, apa segala macam lah menyangkut dalam pertanian, kita wujudkan dengan baik. Sesama berarti kelompok tani, P3A atau disebutkan P3A, KP2A, nah itu kita harus bekerja sama. 6, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal, seperti posyandu, apa segala macam, itu kita laksanakan. Kalau ambulan itu tadi itu mungkin Pak nomor 3 yang masih ada, insya Allah terwujud kan tuh.
Yang ketujuh, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan menyiapkan program kerja seperti budaya. Kan ada budaya kita di dalam desa. Randai, kalau ada gurunya kita laksanakan, misalnya randai nasional, kalau ada gurunya kita laksanakan. Budaya itu macam-macam, seperti porbi itu budaya. Porbi itu kan membiasakan anak hama, itu budaya, budaya kita. Itu kita pacukan besok, kalau saya seandainya saya duduk, insya Allah kita program itu kita jalankan. Dinamis, berarti agama seperti bulan Lebaran atau segala macam di dalam desa itu kita laksanakan dengan baik, seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan segala macam itu kita laksanakan dengan baik sesuai dengan program kita yang kita bikinkan, desa wisma, majelis taklim, pemuda risma, itulah dinamis tadi, keagamaan tadi. Kami, saya sebagai calon, saya tidak membedakan satu sama lain agama dan ras segala macam. Kalau ada itu adalah hoax itu sebenarnya. Tidak ada perbedaan kadus satu, kadus dua. Itu harapan saya. Kami sebagai calon kepala desa, seandainya Tuhan berkehendak, coba nanti kalau memang Tuhan yang berkehendak, nomor 5 yang akan dapat, insya Allah saya laksanakan lubuk dam dengan baik, lancar, dinamis, segalanya yang berisi dalam misi saya selakan, insya Allah saya laksanakan. Nah itu, kalau saya sampaikan sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita di ruangan di bilik suara itu cuma 5 menit lah. Tolong pikir gara-gara 5 menit sampai 6 tahun, coba bapak pikirkan bagus-bagus di dalam nanti. Jangan sampai gara-gara 5 menit kita rugi dalam 6 bulan seperti sekarang saat ini. Itu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kesalahan itu dari saya, itulah kebenaran dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.